guys, as you can see tadi, suspension memang dah out dah. Sepertinya rebound dah tak ada. Damper tengah pun macam dah rosak lah. Tinggal spring. So kita akan tukar hari ni lah. Aku dah beli KYB Kaya Bar non-adjustable lah untuk permulaan. Okay, jom kita tukar. As usual, kita akan buka nut nombor 14 atas dan bawah. Okay guys, kita review sikit. KYB MS1041R untuk 135LC lah. Yang ni type non-adjustable lah. Sama juga dengan yang lama dekat motor. Lepas ni kita akan balut and then pasang terus lah. Okay guys, dah siap pasang. Lepas ni kita akan try sekejap. Much better lah, much better.
kita akan apply threadlock lah untuk menguatkan lagi ikatan skru footrest. Tapi sebelum tu kita mesti goncang secukupnya lah. Aku dah longgarkan skru exhaust semualah yang 3 bahagian. 1, 2, 3. So aku mau setting position yang cun lah. Aku masukkan dulu, masukkan. And then baru aku kunci dari depan. Kunci yang sini dulu nanti lah. Kunci sini.